Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala Amma ba'du muslimin rahimani wa rahimakumullah Termasuk perkara yang Allah SWT perintahkan Dan Nabi alaihi wasallam senantiasa anjurkan kepada umatnya adalah Bersegera dalam melakukan amalan kebaikan dan bersegera di dalam melakukan amalan kebaikan adalah bukti baiknya agama seseorang dan bukti kokohnya keimanan seorang hamba di dalam hatinya. Yang mana jika seorang hamba meyakini akan bertemu robnya setelah kematiannya, pasti ia akan senantiasa bersungguh-sungguh memperoleh kebaikan bagi dirinya sampai ia mendapatkan pahala di sisi robnya. Dan bersegera di dalam melakukan amalan kebaikan adalah salah satu perintah Allah SWT yang mana ini adalah bukti bahwasanya mengamal, pengamalannya adalah sangatlah penting. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai bersegera dalam melakukan amalan kebaikan. Begitu pula Allah Swt berfirman, Ula una fil khairat wa hum laha sabikun. Mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam melakukan amalan kebaikan dan mereka adalah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya. Masrul Muslimin, rahimani, warahimakumullah. Allah SWT menganjurkan seorang hambanya tatkala ia berbuat kemaksiatan atau berbuat dosa hendaknya seorang hamba bersegera minta taubat kepadanya sebagaimana Allah SWT berfirman wasari'u ila magfiratim min dan bersegeralah kalian meminta ampunan kepada Rabb Rab kalian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah Rasul Wasallam, beliau adalah manusia yang paling bersegera dalam melakukan amalan kebaikan. Yang mana beliau tidaklah memerintahkan suatu perkara, melainkan beliau adalah orang yang pertama kali melakukannya. Begitu pula, beliau tidaklah melarang suatu hal, kecuali beliau adalah orang yang paling menjauhi hal tersebut. Masyarakat muslimin, rahimani wa Dan ada beberapa keutamaan yang dimiliki orang yang bersegera dalam melakukan amalan kebaikan. Yang pertama, orang yang bersegera dalam melakukan amalan kebaikan, ia akan diridai Allah Subhanahu wa taala dan akan dibenci oleh syaitan. Yang kedua, orang yang bersegera dalam melakukan amalan kebaikan, ia akan ditinggikan derajatnya sampai ke surga Aden, yang mana surga Aden adalah tingkatan kenikmatan yang paling tinggi dan kedudukan yang paling agung. Yang ketiga adalah islam muslimin, orang yang bersegera dalam melakukan amalan kebaikan, ia akan bahagia dunia maupun akhirat. Ma'asyar muslimin rahimani wa Semoga Allah menjadikan kita seorang hamba yang senantiasa bersungguh-sungguh dalam melakukan amalan kebaikan dan menjauhkan kita dari sifat menunda-nunda pekerjaan. Dan yang paling penting, Masyarakat Muslimin, semoga Allah menerima amalan-amalan kita dan memberi pahala di sisi Rabbnya. Muslimin, Rahimani alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.